Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Zainal Abidin dan rekan-rekan yang saya Waalaikumsalam. sayangi, saya akan mempresentasikan tentang bab satu dari metodologi penelitian yang berjudul Analisis Struktur Pasar dan Daya Saing Padi Organik Provinsi Lampung. Latar belakang yang mendasari dari judul ini diambil adalah bahwa komoditas pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan pokok bagi suatu bangsa, termasuk Indonesia, sehingga pangan dapat dikatakan sebagai kebutuhan hak asasi setiap manusia. Ketahanan pangan merupakan pilar utama sekaligus benteng terakhir ketahanan pangan sebuah negara, menurut Raini. Padi merupakan salah satu bahan pangan bagi masyarakat Indonesia dan menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Bahkan sampai saat ini ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras mencapai angka 95% menurut Junaidi dan kawan-kawan. Kemudian memasuki abad ke-21 ini, gaya hidup sehat dengan tren slogan Back to Nature telah menjadi tren atau budaya baru sehingga masyarakat di dunia semakin menyadari bahwa penggunaan bahan kimia anorganik seperti pupuk, pestisida, dan hormon tumbuh berdampak negatif bagi kesehatan. Artinya, perlahan-lahan budaya masyarakat sudah beralih kepada mengkonsumsi beras sehat atau beras organik. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan padi organik atau beras organik, yaitu yang dihasilkan melalui proses produksi secara organik berdasarkan standar tertentu dan disertifikasi oleh suatu badan independen. Definisi organik sendiri secara umum yaitu tidak menggunakan bahan kimia sintetis berupa pestisida kimia maupun pupuk kimia, merawat kesuburan tanah secara alami, menanam tanaman penutup atau cover crop maupun penggunaan limbah tanaman menggunakan sistem tanaman rotasi, mengendalikan hama dan predatornya, dan menutup rumput liar dengan jerami mulsa. Beras organik dihasilkan melalui budidaya yang alami tanpa ada campur tangan dan dengan bahan kimia dalam perawatannya. Artinya murni organik. Dan data di benua Asia, kita bisa melihat bahwa untuk Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen pertanian organik. Untuk di data dari Research Institute of Organic Agriculture tahun 2016, Indonesia menempati posisi ke-5 dengan luas lahan sebesar 126.014 hektar. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 251.630,98 hektar untuk pertanian organik. Dan selanjutnya, untuk data di Indonesia terkait khusus pada pertanian padi organik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan puncaknya di tahun 2017 sampai 2018 ini, luasan lahan pertanian organik khususnya padi adalah sebesar 53.974,19 hektar. Sumber dari SPOI 2007 sampai 2018. Untuk Provinsi Lampung sendiri sudah banyak yang telah melakukan budidaya padi organik dan ini data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2016. Terdapat 11 wilayah yang berbudidaya padi organik. Di antaranya telah memiliki sertifikasi resmi dan beberapa di antaranya masih dalam proses perubahan atau menuju kepada organik. Ini ada Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan seterusnya. Paling tinggi adalah Kabupaten Tanggamus yaitu seluas 27,5 hektar, disusul Pringsewu dan Lampung Tengah. Mungkin untuk data yang terbaru sudah mengalami peningkatan luasan karena ini data diambil dari tahun 2016. Lembaga sertifikasi yang telah melegalkan atau menyatakan bahwa produk tersebut resmi organik di Provinsi Lampung ini ada beberapa, di antaranya adalah Sukovindo, Mutu Agung Lestari, Inovis, LSO, Lesos, Pamor, dan sebagainya. Paling banyak menggunakan di sini adalah Lesos, kemudian Inovis. Permintaan
mengenai padi organik sendiri di Indonesia, ternyata pangsa pasarnya sudah mencapai permintaannya 72 miliar US dollar. Ini data dari International Federation of Agriculture tahun 2014. Sementara Indonesia hanya bisa mengekspor 9.000 ton saja per musim tanam. Di antaranya sumbangannya di Lampung Tengah itu satu kelompok tani per musim dia hanya baru bisa menyumbang sebesar 26 ton saja. Artinya, apakah belum ada daya saing di padi organik ini atau seperti apa? Dan ternyata alasan dari petani meninjau dari beberapa literatur dan daftar pustaka adalah mereka menganggap pola budidaya padi organik itu cenderung rumit. Dikhawatirkan produktivitas tidak setara dengan padi non-organik. Inputnya lebih banyak, saluran distribusinya juga panjang, mengakibatkan margin keuntungan yang lumayan besar dari hasil budidaya padi organik dikuasai oleh pasar, yaitu pengepul dan pedagang. Sedangkan pada tingkat petani, mereka menerima harga yang cenderung rendah. Misalnya ketika harga lepas di tingkat petani adalah 16.000, maka di tingkat pasar ataupun penjualan pengeceran bisa mencapai 30.000. Artinya ada selisih yang sangat besar. Struktur pasar atau market structure adalah variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Jenis struktur pasar di sini ada bermacam-macam seperti monopolistik, monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Diprediksi dari pertanian padi organik Provinsi Lampung, pasar padi organik bersaing secara tidak sempurna. Sedangkan daya saing di sini dimaksudkan adalah komoditas akan tercermin pada harga jual yang murah di pasar dan mutu yang tinggi. Untuk analisis daya saing, suatu komoditas biasanya ditinjau dari sisi penawaran karena struktur biaya produksi merupakan komponen utama yang akan menentukan harga jual komoditas tersebut. Menurut Salvator tahun 97. Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan, maka rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana struktur pasar padi organik yang berlaku di Provinsi Lampung? Kedua, bagaimana konsentrasi atau power struktur pasar yang berlaku terhadap perkembangan padi organik di Provinsi Lampung? Ketiga, bagaimana daya saing padi organik di Provinsi Lampung? Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui struktur pasar padi organik Provinsi Lampung, mengetahui konsentrasi atau power struktur pasar terhadap perkembangan padi organik di Provinsi Lampung. Ketiga, mengetahui daya saing padi organik di Provinsi Lampung. Dan keempat, meningkatkan daya saing padi organik di Provinsi Lampung. Gambaran metode yang akan dipakai ada dua terkait analisis struktur pasar adalah indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI dan konsentrasi rasio atau CR4. Dan untuk analisis daya saing menggunakan polisi analisis matriks atau metode PAM. Sekilas kerangka yang kemungkinan akan dipakai, gambarannya adalah seperti ini, bahwa Indonesia sebagai produsen padi organik, kemudian akan menurunkan lagi analisis struktur pasar, kemudian analisis daya saing, diantaranya adalah komparatif dan kompetitif, yang kemudian dianalisis dengan metode analisis masing-masing, sehingga akan terlihat gambaran daya saing padi organik di Provinsi Lampung, bagaimana keadaannya, bagaimana konsentrasi pasar yang ada di Provinsi Lampung, dan selanjutnya adalah memberikan usulan ataupun hasil yang bisa meningkatkan daya saing padi organik Provinsi Lampung dalam bentuk rekomendasi ataupun sejenisnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.